bersama Itin di sini. Yeay. Di video kali ini Itin mengeracunin tas import. Harganya semuanya aku beli cuma 40 ribuan aja, guys. Sumpah murah banget. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Aku hitung 3, 2, 1. Oke, udah di subscribe. Terima kasih banyak kalau udah subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku, @akuitin. Karena di Instagram aku sering banget ngeracunin barang-barang yang lagi diskon, barang-barang yang wajib kalian punya. Atau aku suka ngadain giveaway dadakan. Hadiahnya itu bisa uang tunai atau barang-barang yang udah aku haulin di YouTube. Jadi jangan lupa follow juga ya. Yuk langsung aja kita ke videonya, check it out. Seperti biasa, aku nge-review 4 barang aja. Dan kalau kalian mau beli, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi atau description box. Nanti aku bakal taruh di sana. Kalian bisa klik linknya dan nanti bakal diarahin ke all shopnya masing-masing. Oke, langsung aja ke tas yang pertama. Ini, aku langsung buka ya. Jadi dia tuh udah dapet plastiknya. Gemes banget kan tasnya. Kalau yang ada di gambar tokonya tuh kayak gini, dan yang datang kayak gini, sesuai banget sama yang ada di gambar tokonya kan. Aku beli tas ini harganya 42.000, murah meriah banget, kayak tas mewah dong, sumpah kan. Nah, dia ini ada varian warnanya, aku belinya yang warna coklat. Selain warna coklat, dia itu ada warna hitam, putih, coklat, dan juga warna ungu. Langsung aja kita buka ya. Oke, oh ternyata dia ini klip guys. Pas dibuka dia ada pelindungnya, jadi kayak kertas-kertas gitu. Terus juga ada tali sling bag-nya. Terus untuk tangannya, untuk pegangannya dia ini melar, jadi ada karetnya gitu. Dan dia ini diperpaduin sama warna yang gold. Jadi bener-bener eksklusif banget kan. Tuh kalian bisa lihat ini gold, ini juga gold, ini juga gold, sumpah. Untuk detailnya aku suka, bener-bener cantik, jahitannya rapi. Oh my god, ini tuh bahannya kulit sintetis ya. Pas aku pegang, dia ini kulit yang kayak mengkilat gitu. Dan halus banget permukaan si kulitnya. Ini ada lipstick, ada highlighter, terus juga ada face mist. Terus naruh apa lagi nih, bedak. Ada bedak tabur juga. Masih muat banyak guys, tuh kalian lihat ya. Terus dia ini kokoh ya, tasnya tuh kokoh, nggak meleot-meleot tuh. Dia berdirinya tuh kokoh. Nah, terus pas aku lihat, paling kayak yang di sininya sih ada sisa-sisa jahitan doang, tapi bisa digunting, it's okay. Dan kayak nggak nyangka harganya tuh 42.000, jadi kalian bisa ngejualin lagi kalau kalian yang mau ngejualin. Sumpah sih bagus banget guys, ini tasnya kelihatan mahal dan eksklusif banget. Aku kasih 3 option untuk cara pakainya. Jadi yang pertama tuh taruh di pundak, yang kedua itu bisa diselempangin, dan yang ketiga itu bisa kita tenteng gitu. Bagus banget untuk kalian yang mau ke pesta, kondangan, atau ke acara lainnya. Oke, selanjutnya kita ke tas yang kedua. Ini dia. Dia tuh tokonya rapih banget gitu loh guys. Jadi di packing satu-satu gitu, terus ada plastiknya lagi. Ini dia guys, oh my god, cantik banget. Kalau yang ada di gambar tokonya tuh kayak gini, dan yang datang seperti ini. Bener-bener sesuai banget. Terus pas aku lihat, oh my god, ini aku speechless loh. Ini lebih rapi lagi dibanding tas yang pertama. Kalau tas yang pertama tadi kan ada sisa-sisa jahitan, kalau ini tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Sumpah, bagus banget. Terus aku belinya harganya juga sama, 42.000. Terus kalau tas ini tersedia warna hitam, putih, ungu, dan juga kuning. Aku belinya warna ungu. Dan ini ungunya tuh yang soft banget, kayak lilac gitu. Jadi nggak ngejreng, nggak norak juga. Ini cara bukanya gimana sih? Tinggal di, oh, ditekan gini ya cara bukanya. Pas dibuka, okay. Dia ini seperti biasa, ada pelindungnya lagi. Terus, oh, dia ini tali sling bag-nya tuh emas. Gemes banget ya. Tapi kalau sling bag yang ini nggak bisa disesuaikan gitu loh, mau panjang pendeknya semana. Kalau yang tali sling bag ini kan yang moka ini bisa disesuaikan ya, mau panjangnya semana. Nah, kalau yang rantai ini tuh nggak bisa. Lebih kecilan tas yang ungu dibanding yang warna si moka ini. Terus pas aku lihat, ini cocok banget untuk kalian yang mau ke pesta-pesta atau kalian mau jual lagi. Karena harganya cuma 42.000, orang mau beli loh. Kalau harganya 60 aja masih beli nih. Untuk tali pegangannya, dia tuh nggak seperti yang si moka tadi atau coklat tadi. Dia ini nggak elastis ya, kalau yang si moka tadi kan elastis atau ada karetnya.
Kalau ini tuh enggak. Aku enggak tahu lagi harus ngomong apa karena beneran tasnya itu sebagus itu, enggak kelihatan tas murah dan kalau dipakai itu cantik banget. Dari warnanya ini soft dan kalem, aku suka banget jujur. Dan ini bisa dijual lagi sumpah, harga 60.000 atau 70.000 pun orang masih mau beli karena sebagus itu. Selanjutnya, tas yang ketiga. Ini aku suka, berbeda dari yang kedua tas sebelumnya. Ini tuh lebih banyak lagi pelindungnya, jadi ada plastiknya. Terus ada pelindung tasnya lagi. Kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Oh my god, syok banget. Ini serius, tasnya bagus banget. Aku belinya harganya itu cuma 47.000, guys. OMG, sumpah ini mahal banget sih. Kelihatannya tasnya mewah banget. Kalau yang ada di gambar tokonya itu kayak gini dan yang datang kayak gini, guys. Cantik. Oke, langsung aja kita buka. Oke, pas dibuka dia kayak gini. Dia juga ada dalamnya lagi. Oh, kalau dia ini langsung nyambung, ada talinya gitu. Jadi nggak bisa dilepas pasang ya, seperti dua tas yang tadi. Dia ini tuh langsung nyambung gitu. Pas aku lihat, dia ini juga talinya nggak bisa disesuaikan panjang pendeknya tuh semana, kayak gitu. Terus pas aku lihat-lihat lagi, ininya tuh detailnya yang bikin mewah si emasnya ini yang ada di pinggiran. Terus dia ini tersedia banyak warna. Yang aku beli ini warnanya biru. Dia ini juga ada warna hitam, warna marun, warna putih, warna biru, dan juga si warna khaki kalau nggak salah. Aku suka birunya itu biru yang soft banget, nggak ngejreng sama sekali birunya. Ini lebih besar daripada dua tas sebelumnya yang udah aku review dan muat banyak banget sih, tuh asli. Ini kalian bisa jual lagi, sumpah nggak bohong. Bagus banget guys, ini tas yang paling bagus jahitannya. Oke, sisa-sisa jahitan dari tas ini juga nggak ada, bener-bener oke banget. Sumpah depan belakang detailnya itu secantik itu guys, oh my god. Wajib banget sih kalian beli, langsung aja deh klik linknya nomor 3 di kolom deskripsi aku kalau kalian mau beli. Yuk langsung aja kita lihat gimana sih kalau aku pakai. Check it out. Untuk tas ketiga ini kalian bisa lihat ya, panjang talinya tuh segitu di badan aku, jadi nggak bisa dipanjangin atau dipendekin lagi. Terus ini aku suka sama detailnya, benar-benar sebagus itu dan warnanya tuh soft banget guys. Oke, selanjutnya ini adalah tas yang terakhir, langsung aja kita buka. Oke. Aku belinya ini warna hitam, terus dia seperti ini. Gemes banget. Kalau yang ada di gambar tokonya itu seperti ini dan yang datang seperti ini. Aku belinya ini harganya 39.000 guys, murah banget. Terus dia ini tersedia warnanya itu banyak, ada hitam, terus ada putih, ada navy dan juga ada warna kuning. Terus pas aku lihat, dia ini langsung kita buka aja ya. Oh, dia ini klipnya tuh ada dua, jadi kayak lebih kuat gitu. Kalau ketiga tas tadi kan cuma satu di tengah. Pas aku lihat, oh dia ada pelindungnya juga dan juga ada tali sling bag-nya. Tali sling bag-nya ini sama seperti warna coklat tadi, itu bisa disesuaikan gitu ya. Terus juga ada kaitannya gitu yang bisa ditaruh di sini. Oke, langsung aja. Pas aku lihat, dia ini bahannya tuh seperti agak beda. Jadi dia ini bahannya tuh yang kulit sintetis yang gak terlalu mengkilap gitu. Nah, kalau yang ungu ini kan kalau kita lihat tuh, dia tuh mengkilap kan kalau kena ring light. Nah, kalau ini tuh gak terlalu mengkilap gitu. Cuman aku suka, ini tuh jadi kayak bahannya itu yang doff gitu, gak licin. Terus aku suka detailnya itu kotak-kotak gitu. Nah, ini tuh yang gak terlalu elegan, jadi masih cocok banget untuk dipakai daily atau mau dipakai ke mall, ngampus. Ini masih cocok banget. Jadi dia ini langsung diikat gitu aja guys, talinya kayak gini. Gitu deh. Pas aku lihat, dia ini jahitannya super duper rapih banget. Sumpah bagus. Ini tuh lebih gede lagi loh dibanding ketiga tas yang udah aku review sebelumnya. Ini kokoh tasnya, aku suka banget. Untuk tas keempat ini, dia tuh lebih murah guys harganya dibanding ketiga tas lainnya. Aku suka sama detailnya, benar-benar bagus banget. Dan dia ini desainnya simple, jadi masih bisa dipakai untuk daily atau pergi kemanapun. Suka deh, sumpah. Sekian dulu ngeracunin kalian, wajib banget kalian beli. Apalagi untuk kalian yang mau cari peluang bisnis, ini bisa banget dijualin lagi karena harganya bener-bener murah. Nah, kalau kalian mau beli, langsung aja klik linknya yang ada di kolom deskripsi aku. Terima kasih yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi nyari tas import seperti yang udah aku review ini. Bye!